Hai semua, di video ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah model kit Gundam buatan Supernova dengan tipe Wing Gundam Zero Custom. Namun, dengan edisi warna yang berbeda dari versi standarnya yaitu putih dan ungu. Jika kalian penasaran bagaimana boxnya, ini adalah cuplikan video unboxingnya. Oke, selanjutnya yang akan kita dapatkan dalam box penjualannya adalah Gundamnya itu sendiri, 2 buah senjata Twin Buster Rifle, 6 buah Messerschmitt, dan 2 buah pistol yang fungsinya untuk menggabungkan ke 6 Messerschmitt menjadi 2 Dreadnought, 2 buah Beam Saber, Clear Part sebagai penyangga senjata, 3 pasang tambahan bentuk tangan, dan part untuk menggabungkan ke 6 Messerschmitt ke Twin Buster Rifle-nya, sebuah stand base, 2 buah diorama, buku panduan, dan deck card. Di sini kita juga akan mendapatkan 1 buah part yang utuh, yaitu part bagian joinnya yang mungkin fungsinya sebagai cadangan. Ini adalah sisa part yang tidak terpakai. Kalau diperhatikan memiliki kode yang sama. Di sini kita bisa memilih untuk menggunakan warna ungu atau putih dan ungu atau abu. Ini adalah buku panduan yang kita dapatkan, semuanya berwarna hitam putih. Disertakan juga kode untuk pemasangan dekalnya, namun tidak spesifik. Kita mendapatkan stand base yang dapat diatur. Sebaiknya kalian mengelem pada bagian ini, karena pada bagian ini sangat rentan lepas akibat beban Gundam yang terlalu berat. Baiklah, selanjutnya adalah pada bagian artikulasinya.
Tinggi guna mini 19 cm dan 22 cm dengan backpacknya. Selanjutnya adalah pose menggunakan senjatanya. Pengalaman merakit guna mini cukup menyenangkan. Snedit-nya agak keras, namun semua dapat dipasang dengan sempurna. Kecuali pada bagian bolt-in di pinggang, perlu sedikit pengamplasan. Bahan plastik yang digunakan juga sangat bagus. Dan lumbang yang dihasilkan juga sangat minim dan tersembunyi, jadi kelihatan sangat rapi. Selama kalian mempunyai alat dasar perakitan genam, kalian tidak akan menemui masalah serius di kit ini. Semua aksesoris dan senjata juga dapat dipasangkan atau diposetkan tanpa ada masalah yang berarti. Kesimpulannya, kit ini cukup worth it mengingat aksesoris yang diberikan dan harga. Kembali lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jika kalian tidak setuju, kalian bisa tulis komen di bawah. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton.